fahamkan semua orang dalam masa yang sama. Kalau Ariel buat hal, tolong kita pijak Ariel sama-sama. Perkahwinan ini adalah pinjaman semata-mata. Yelah, aku kan janda. Siapa suruh kau terima dia dari industri? Pandai-pandai buat, pandai-pandai tahu jawab. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi terima kasih banyak yang tegur saya. Pernah kasi jentik dia. Kalau saya badan dia orang tegur tau. Cuba kalau tuan diprovokasi, apakah tindakan tuan? Assalamualaikum dan hai semua. Selamat berpuasa. Kita masih lagi berpuasa ya. Ha, jangan tiba-tiba ada yang kat sana, yang luar sana yang kata, kita dah berpuasa lah. Ha, jangan nak memandai pakai macam tu, cakap macam tu. Pagi tadi kita baru sahur tau korang. Bersama dengan saya, Ain Idrus dalam Melody. Ha, macam mana hujung minggu korang? Okey ke tak? Kita tahu yang kat luar sana banyak orang busy tengah shopping kat luar tu kan? Ain ni pun korang dengar tak suara Ain? Kita ni busy meniaga ni. Kita busy meniaga sampai hilang suara. Duk menjerit, memanggil orang sini sana tau. Tak ada suara kita tau. Ah, tapi itulah kita nak cakap lah kan. Ain hari ni bukanlah seorang-seorang. Takkanlah kita seorang-seorang eh. Melody mestilah kita ada guest kan, guest host kan. Macam minggu lepas. Okay. Minggu lepas, guest host kita punyalah sopan santun, manis, jelita. Kita ada Sofia Al-Barakbah kan? Tapi minggu ni, minggu ni lain guys. Selalunya minggu lepas, dua minggu lepas, tiga minggu lepas, empat minggu lepas, semua bunga kan menemani Ain kan. Kali ni kita ada kumbang lah menemani kita kat studio. Okey okey okey, kita bagi hint lah. Kat rumah sana kita tengok, kita dengar suara dia ya. Boleh curi, boleh tenggena. Matau! Ain, ain, hujan gay el, pocot. Ha, teri saja na. Teri benju nih yang lagi dame, temera jawa sambal ain. Leja leja. Sonia leja leja. Kejak kejak. Leja leja. Kak Ain nak tanya soalan, memang terkejut betul ke tadi? Tak, aku acah-acah jadi Shah Rukh Khan. Tiba-tiba jadi Shah Rukh Khan, dia tersungkur. Shah Rukh Khan yang tersungkur. Dia termasuk lagu Boleh Curi dengan Lulu. Aku tersungkur. Wah! Oh, campur remix. Dah biasalah poster kan, orang nak langkah tu macam dia lemah kembali sikit. Kai, aku pun beritahu semua orang tau. Sebelum ni, minggu lepas dua minggu. Satu-satunya kumbang yang datang, pernah datang kat studio kita, Abang Bell je tau. Engkau kumbang kedua. Aku kumbang ke? Tak kau nampak macam kumbang? Laki. Kumbang yang hitam kan? Oh, orang kata tu kan? Okay, okay, faham. So, apa perasaan kau adalah lelaki kedua yang dijemput ke studio kita? Sebenarnya perasaan aku dia macam excited tau. Sebab selama ni aku rasa macam aku teringin nak jadi host. Teringin nak jadi host tau. Tapi diberi peluang untuk jadi host dalam Melody sepanjang program ni. Aku rasa macam bangga sebelah ni. Ready tak nak bergosip kan? Ready tak nak bergosip ni? Bulan puasa boleh gosip? Boleh lah. Gosip kita ringan-ringan bulan puasa. Tapi tak ilan. Dia bukan gosip. Dia lebih kepada kita nak dalam masa kita bercerita tu, dalam masa kita bercerita tu, dia menjadi iktibar kepada orang lain juga. Yes, pandai Kaibah. Sebab tu kita ajak Kaibah kat studio. So, kita nak start dengan story pertama ni, Kai. Kau pernah dapat tak mesej-mesej pelik-pelik? Aku pula macam tu. Tak dengar betul. Tak payah. Satu Malaysia nak dengar tau. Pernah dapat mesej pelik-pelik daripada peminat kau? Pelik-pelik Kalau pelik tu pelik macam gambar pelik-pelik tak ada lah, tapi aku rasa pelik untuk diri aku tu macam gambar contoh macam dia edit gambar aku dengan dia sebelah-sebelah padahal kita tak pernah jumpa. Oh, tapi real. Aku macam kan? Serius lah. Lebih kurang lah ni. Cerita kat Dinas kita. Jom kita tengok. Jom. Sama dengan kau. Sama dengan kau. Pelakon Dinas Mokhtar ada berkongsi pendapat mengenai isu drama gini yang banyak memaparkan adegan panas. Sebagai seorang pelakon yang telah lama menapak di dalam industri seni tanah air, jom kita dengar apa kata Dinas Mokhtar. Sebenarnya dia daripada dulu lagi ada je karakter-karakter ataupun babak-babak yang macam orang kata panas kan. Tapi kita sebagai pelakon, kita kena tahulah macam mana nak discuss dengan fellow other actors and also you punya director on macam mana nak deliver scene tu. Scene tu tak semestinya kena buat 100% betul sebab it's always chemistry juga. You know, you have to be clever to buat that scene tapi sebenarnya tak bersentuh apa pun. There's no such thing lah benda tu menjai watak ke apa ke. Sebab sebagai pelakon especially kalau you dah berkahwin
ataupun you dah laki orang, definitely a limitation there. Yes, we are professional, but at the same time kita kena ada limit jugalah. Not to say that we cannot do that scene at all. Tak boleh nak buat scene tu, babak tu kena dibuang. Tak. Tapi ada cara untuk kendalikannya dengan cara yang betul. Sebagai seorang pelakon yang pernah terkena dengan kontroversi tentang babak-babak sebegitu, dan juga sekarang ni ada juga pelakon-pelakon baru yang dikecam, apa yang you boleh komen untuk mereka? Bagi I, you have to be smart. You have to know how to answer. You kena tahulah macam mana nak mengendalikan situasi tu, dan you kena tahu macam mana nak menjawab. Setiap perlakuan yang kita buat di luar ataupun di dalam set, you kena tahu, sebab you are your own self. You kena pandai-pandai lah jawab sendiri. Pandai-pandai buat, pandai-pandai tahu jawab. It's your body. Tak ada orang pun letak gun to your head and say you have to do this scene. Okay, tak. Up to you. So you kena pandai-pandai lah. Datuk Yusri dan Datin Lisa Surihani antara pasangan yang mempunyai pengikut yang ramai di media sosial. Sikap mereka yang sentiasa merendah diri dan tidak sombong membuatkan peminat-peminat senang dengan mereka. 23 Februari lalu, genaplah 12 tahun usia perkahwinan mereka. Ramai peminat yang mendoakan mereka kekal ke jannah. Syukur, alhamdulillah. Saya bersyukur je lah. Saya nak cakap lama sangat, taklah lama. Ramai lagi pasangan luar sana yang berbahagia hingga ke akhir hayat sebagainya. Kita semua, kita punya jodoh, kita punya masa depan, kita tak tahu. Cuma sekarang ni, kita apa kita boleh lakukan, apa boleh bercakap, kita memang bahagia, kita sangat happy. Tapi janganlah dia lambung-lambung sangat. Kita semua manusia, kan? Betul. Alhamdulillah, apa jua keadaan dia, sama ada seorang itu baru berkahwin setahun, 12 tahun contohnya kan, semuanya dengan izin Allah. Alhamdulillah, kita rasa bersyukur. Tapi bila tengok kan komen-komen, rata-rata peminat macam suka tengok loving couple dan sebagainya kan, menjadikan pasangan ini sebagai satu pasangan contoh. Apa yang Datuk dan Datin ingin katakan kepada mereka yang di luar sana menjadikan kalian pasangan contoh? Kita dari dulu masa zaman solo pun tidak menunjuk sangat. Bila dapat pasangan pun macam tu, so tak rasa memang kita semua perlu tunjuk kepada publik. Kita selesa dengan kehidupan peribadi kita jugalah sendiri. Tanpa mengatakan yang mana yang lebih betul pun, yang mana yang lebih salah ke apa ke. Tapi mungkin kerana kepribadian masing-masing, kita tak ada terlalu plan pun, tak terlalu merancang pun, kita kena macam mana, kita kena macam mana, tak ada. Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang mendoakan kami, kami mendoakan semula. Kami terbacalah ada mungkin berita gembira yang ingin dikongsi. Maaf kalau nak cakap baik, kita tanya kepada Tuan Badan sendiri. Mungkin ada berita gembira yang Datin dan Datuk ingin kongsikan. Betul ke Datin nak berbadan dua? Oh, belum lagi. Doa-doakan. Tapi itulah, saya pun umur saya bukannya muda, budak-muda lagi. Saya dah macam bila dah fikir sanak pun, alhamdulillah setakat ni dapat tiga tu, syukur alhamdulillah. Saya tak fikir pun sampai nak sampai tiga orang. Tapi sama, kalau Allah bagi lagi, kita tak boleh menidakkan dia. Ada rezeki, insyaAllah. Cuma umur saya tidak muda lagi. Tapi Datin tak terasa lah bila ada orang kata Datin berbadan dua. Sebenarnya merajuk. Saya pergi kat bantal macam ni. Muka seri-seri tu. Saya macam ni. Sayang. Tak adalah. Ada okey je. Tak terfikir pun. Macam saya tak fikirkan tentang benda tu. Ada, rasanya kita sama-sama lah. Semuanya daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang mendoakan yang baik-baik. Kami hanya mampu doakan apa yang didoakan kepada kami itu berbalik kepada anda. Berganda-ganda, insyaAllah. Itulah kita kata rezeki dapat anak. Itu cerita rezeki dapat anak. Rezeki dapat isteri bila pula, Kai? Rezeki itu banyak tau. Tak payah isteri sangat. Janganlah marah kita. Tak, sekarang ni kita nak dah dekat raya tau. Raya ni aku rasa kau dah standby dah jawapan untuk orang tanya bila kena kahwin. Kau jangan tanya aku sekarang. Selalu orang tanya soalan ni dekat rezeki kau. Rezeki tu macam-macam. Tuk, macam hari ni aku rezeki dapat jadi host. Macam tu kan. Rezeki dapat datang sini semua kan. So, insyaAllah lah. Kalau tapi kan, aku tengok kau sekarang dah jadi host kita lah, Melody kan. Lepas tu kau tengok kat luar. Aku tengok kat luar. Saya muka kau je kan. Engkau kan kat mana-mana ada muka kau. Ya, kan? Muka aku jumpa aku. Aku mata rata. Aku stalker kau kan. Yang AI tu kan. Yang gabungkan. Okay, yang buat. Aku yang buat kan budak tu punya. Tak, aku tengok kau tak eksklusif sekarang kan. Kat muka kau ada di mana-mana kan. Tapi masalahnya sekarang ni aku jarang post, aku punya post ni dekat media sosial tau. Sampai fan aku cakap, Kai post lah, ada rindu semua sebab aku tak tahu nak post apa sebenarnya, nak post apa ni. Tak adalah, okey, kau jawab lain. Tapi ada setengah artis ni orang cakap lain pula. Oh, macam Fasha Sandor orang cakap macam tu tak baik. Tak eksklusif orang cakap dia tau. Mana boleh? Mana boleh cakap tak eksklusif? Benda tu sebenarnya kita nak, orang kata sekarang ni kan kita nak mencari rezeki. Kita kena more kepada nak, orang kata, tunjukkan kita punya aktiviti ke kan? Kat situ. So kat situ orang kata punca rezeki tu boleh datang dengan apa kita buat. Asalkan benda tu secara positif. Ya, betul tu. Tapi kita nak cakap cerita pasal Fasha Sandor satu lagi lah. Tapi kena ingat kat korang semua, kita ada cerita ni. Sebuah kisah perjalanan memburu dukun ilmu hitam yang
Tiba-tiba cerita pasal ilmu hitam lah. Yang garanti buat anda pecah perut cerita lawak. Cerita lawak. Okay. Jadi jangan terlepas untuk menyaksikan Pemburu Saka dimintangi oleh siapa kita ada? Kita ada Sufian Suhaimi, Shah Kimi, Arin Awan, Ben Nagasri. Ben Nagasri. Ya, dah ramai lagi lah. Betul. Anda boleh stream sekarang hanya ditonton, buat turun dan langgan tonton di Smart TV sekarang. Okay. Tonton semua favorite anda di sini. Betul. Betul. What can I do for you? Pemburu Saka 27 Mac. Kantau bini muda tu. Tengok misal dia dah punchline dah. Panjang betul. Oh, Abil pun ada lah. Yalah. Buat turun dan layan tonton Pemburu Saka, tonton. Tapi betul tau. Kai, sekarang kat tonton banyak gila cerita best-best. Sangat banyak. Aku selalu buka tonton, aku tengok macam-macam drama. Kadang-kadang benda yang lepas, aku tengok kat tonton balik. Balik, Kai. Okey, sama balik cerita serius kita tadi. Yang macam kau cakap tadi tu, kan. Bukan tu je tau. Tak ada lagi satu cerita pasal Eric Floyd 88. Tapi kita tengok je lah. Kita tengok je lah. Aku tak nak cakap banyak. Kita tengok je dulu. Ahli kumpulan Floor 88 iaitu Eric pernah dikecam akibat menghasilkan lagu untuk seorang usahawan sehingga beliau dilabel perosak industri. Tahun ini ada lagi ke lagu macam tu, Eric? Saya tak sure sebab ada nampak posting dia. Dia mencari komposer lagi lah, kan. Saya pun macam, oh, dia tak ada tanya saya pun. Tapi saya dapat dia dah ada jumpa lah komposer tu. Okey lah, good luck lah kepada komposer tu. Saya nak sarankan kepada komposer-komposer yang dah ditawarkan dengan harga RM250,000 ke RM500,000 ke oleh usahawan-usahawan yang nak jadi penyanyi ni, ambil je amount tu. Sebab dia sangat berbaloi. Sebab kos tu, dia kata kos ganti rugi. Betul. Kalau artis profesional dengan harga yang standard, kita bekerja dengan masa yang sangat standard. Tapi kalau dengan mereka ni, masa akan jadi lebih. Sebab kos sewa studio akan jadi lama. Kos nak habiskan masa untuk auto-tune lama. Kos ganti rugi rosak telinga pun lama. Kos ganti rugi kena kecam pun tinggi. So, ambil ya, berbaloi. Tengok daripada gaya Eric jawab ni, nampak macam betul-betul serik kena dengan usahawan-usahawan ni. Saya tak kata saya serik. Saya okey. Cumanya, saya tak boleh berselindung. Saya pun okey dengan dia. Benda ni benda yang dah umum. Semua orang tahu yang memang dia tak boleh nyanyi. Dia nyanyi pun untuk konten dia. Bukan dia nak jadi penyanyi profesional. Cuma kalau ada orang yang main dekat radio, orang main kat TV tu, siapa yang mainkan? Itu je lah. So tak salah untuk buat untuk channel YouTube je. Tak ada masalah pun. Tak kacau industri pun. Tapi macam Eric sendiri katakan lah, bila kita dah terima job daripada ni, seolah-olah merosakkan industri sendiri. Kita tak rosakkan industri. Kalau siapa kata ini merosakkan industri tu, letak kat diri sendiri. Kau terima ke? Siapa suruh kau terima dia dalam industri? Orang mencuba tu banyak. Cuba nak jadi artis. Yang menerima tu siapa? Siapa yang mengangkat dia? Kita komposer, kita bekerja, semua nak cari makan. Produk tu cantik, tapi sebab dia yang menyanyi, apa kemampuan dia tak tahu, tak itu je lah. Tapi industri itu sendiri sebenarnya yang menyokong besar industri ni sendiri adalah penonton, pendengar. Kalau ada orang yang mengangkat sesuatu benda tu naik, naiklah dia. So kalau rasa macam tak suka, tak payah dengar. Tak payahlah klik like ke, tak payahlah bercerita pasal dia ke apa, kan. Wah, inilah dia Fasha Sanda. Berjiwa kental, job sentiasa back-to-back. Ibaratnya hidup mati hanya untuk kerja. Namun beliau tetap dibandingkan dengan Nora Dinesh. Ish. Netizen ni tak habis-habis membanding-bandingkan. Tak apa. Jom kita dengar apa kata Fasha Sanda. Terpulanglah dia nak cakap apa pun. Dia nak buat perbandingan pun, terpulang. It's okay. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Tapi tak manislah kalau bandingkan sebab setiap orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin dia lebih kat sini, kurang kat sini. Mungkin dia lebih kat sini, kurang kat sini, kan. Aidil adalah pembawa rezeki dalam keluarga saya. Semenjak saya berkahwin dengan dia, rezeki saya semakin murah. Tak dinafikan, masa mula-mula sebelum kahwin dulu, saya ada perasaan macam, aku lepas dah kahwin ni okey ke, kan. Sebab selalunya kalau kita dah kahwin, rezeki kita macam akan going down sikit. So, bila saya berkahwin tu, saya fikir adakah saya akan busy juga, orang akan kurang nak bagi job ke apa ke, kan. Alhamdulillah, lepas saya berkahwin dengan Aidil, rezeki semakin murah. Saya percaya dalam rezeki saya tu kerana suami saya. Nampak positif di situ, kan. Dalam apa sahaja kecaman yang diterima, itulah kelebihan Fasha Sanda sebenarnya, kan. Kalis kecaman tu. Wanita besi. Saya belajar menjadi seorang wanita besi atau orang yang lebih tenang ni daripada Aidil juga. Sebab Aidil mengajar saya untuk menjadi orang yang lebih tenang. Kalau dulu, saya orang yang suka melawan, sentiasa nak membuktikan kebenaran. Tapi sekarang lepas saya berkahwin dengan Aidil, Aidil mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih tenang. Mungkin itu adalah punca saya rasa sangat bahagia menjadi seorang isteri kepada Aidil Aziz. Tapi walau bagaimanapun, kita tak tahu sebab perkahwinan ini adalah pinjaman semata-mata. Tetapi kita mendoakan agar pinjaman ini berkekalan sehingga ke akhir hayat. Amin. Kalau aku tak boleh lah dia macam tu. Orang tak payah share dalam media sosial. Orang yang memulakan pada saya. Dua kali orang buat sampai saya takut dah hidup.
Okey, okey. Kita kahwin. Macam terpaksa je. Apa yang terpaksa ni? Ya Allah, sayang, mana boleh terpaksa? I jujur, I ikhlas. Kita nikah. Tak, you sebenarnya tak ikhlas dengan I. Kan? You sebenarnya malas je nak gaduh dengan I, kan? Sayang, this is about getting married and I take this thing seriously. Please, trust me. I betul-betul nak nikah dengan you because I really, really love you. Okay? Babe. Dia nak sangat jumpa my husband. Yelah, you kahwin senyap-senyap, tak beritahu orang. Rahsia sana-sini. I ni best friend you pun you nak rahsia. Sampai sekarang ni pun I tak pernah jumpa husband you. Outstation je. Eh, ke you kahwin dengan husband orang? Kalau kahwin dengan husband orang, memang kena rahsia ke? Of course. Mana dia nak tunjuk? Kalau orang tahu, matilah. Yang you duduk kat pintu ni, kenapa ya? Takutnya. Kalau I buat apa-apa kat you. Hello. Tak ada maknanya tau, I nak goda you. Kuatlah, I tahu. You tak payah buat apa-apa pun masalahnya. I dah tergoda dah dengan kecantikan you ni, nampak? So, demi untuk menjaga keimanan I prefer to stay out here. Crazy. Habis tu nak buat macam mana? Ada cuba dah cara yang baik. Tapi mami tetap reject. Mami tengah marah gila, okey? Dia tengah check flight to London to see you. Tapi ah, ya ke? Yelah, you ingat main-main ke? Tapi ada kahwin pun. I just hope that mami and daddy akan terima juga. I bukan buat benda jahat. Cross your fingers, darling. Tu je nak beritahu. Hello, Chris. Yes, babe. You okay ke? I'm going to pergi hospital. Itu bandar pecah. Oh my god! Oh my god! Maknanya you nak bersalin! Oh, and I will get a child too! Oh my god, oh my god. Okay, okay, okay. You tunggu I. I pergi hospital sekarang. Okay, see you there. God. Malam buat dah ni. Come on! What's wrong? Dee! What's going on? Why? Dee! 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 Hai, saya Kevin Bahar. Anda sedang menyaksikan Melody. Oi, ada apa? Ada gaya, ada gaya. Selalu dengan suara perempuan je buat opening untuk Melody. Dia dengan lelaki seronok. Seronok betul kau. Okey, ha. Jap. Aduh, Kai, ini yang spoil ni. Kau tengok sana tu ada Aziz tu. Dia minggu lepas datang, minggu ni pun dia datang juga. Aziz nak apa, Aziz? Ada apa tu?
Thank you Wain yang berada di sebelah saya, yang berada di sebelah sini sebenarnya ada something nak bagi tahu kepada anda pasal Siri Vivo V30 yang memaparkan sistem kamera yang canggih dengan hasil kerjasama bersama dengan Zeiss Optik pada model V30 Pro, dan penataan kamera yang merangkumi kamera utama VCS True Color, kamera sudut lebar autofocus 50 megapixel dan kamera selfie kumpulan autofocus 50 megapixel. Nak tengok lagi? Jom. Let's go. The first few things that I prioritize, then I say mungkin design, size, and of course I love photography. So saya akan pilih yang ada function yang boleh buat saya suka untuk tak gambar guna phone. And then yeah, the camera is very important. The lens also is very important. So I think yeah, most of it is of course function. Mm. Both. It's so hard for me to choose. Tapi sebab I'm wearing white today, white is one of my favorite colors. I'm going to choose petal white. I think it's perfect for me. It's perfect for my personality. And yeah, I'm going to choose petal white for sure. It's such an amazing night to be here with all of you right now. Ladies and gentlemen, welcome Vivo V30. Thank you Aziz. Eh, kau tipu aku. Kau cakap kumbang ada satu. Kenapa ada dua? Eh, itu je butai. Aku rasa terasa tau. Telefon tu. Aku rasa macam hari ni aku nak jadi seorang yang gentleman, mengiri dengan apa tu, sekuntum kau bunga apa? Okey, selesai bunga apa? Kau tengok agak-agak. Bunga macam bunga. Okey kan? Okey, okey, boleh lah. Kau sebut benda lain eh? Eh tak. Okey lah. Aku ikut je apa kau cakap. Okey lah. Kita nak tanya kau lah, Kai. Okey. Kau okey macam aku sejenis yang posting. Aku suka posting konten dengan family aku semua. Macam seorang Kai Bahar. Suka tak posting benda-benda yang macam mungkin private life engkau. Kau sejenis orang yang macam mana? Macam aku sendiri, aku semua kepada kadang-kadang aku suka post benda-benda yang macam apa yang aku buat hari ni aku share dengan orang. Tapi sekarang ni aku macam jarang sikit nak post sebab aku rasa macam yelah, aku baru kehilangan orang yang aku sayang. Jadi aku rasa semangat tu macam tak tahu lah. Aku rasa macam kosong. Macam kadang-kadang nak post tu aku tak ada idea nak post. Sometimes fans cakap, Akai kenapa IG sepi semua tu kan? Jadi aku rasa macam aku kena ambil masa sikit dan harap peminat-peminat semua doalah supaya aku dapat balik semangat aku yang dulu. Sebab aku sekarang tengah... Tak apa kan, kita orang sama-sama support kau. Aku salah seorang fan kau kan? Apa fan aku? Yelah, kau selalu lupa kan? Kan kita buat sama-sama racing, sama-sama semua. Oh, yelah, aku lupalah. Aku join sebab kau tahu. Terima kasih. Tapi itulah, Kai. Okey, macam rasanya semua orang pun dah tahu ini adalah mungkin raya pertama untuk Kai Bahar beraya tanpa ibu Kai, betul? Betul. Tapi ada juga seorang pelakon pun macam itu, Kai. Yalah, orang kata kalau adalah hidup ni semua akan pergi kan. Jadi apa-apa kita kena terima. Kita pun kita tak tahu bila masa kita. Jadi apapun kita kena teruskan hidup kita seperti orang biasa kan. Selagi kita masih hidup kita teruskan apa yang kita perlu buat untuk masa yang akan datang. Contohlah. Okey, jom sama-sama kita tengok story Milia Zaidi. Kehilangan ayahanda tercinta awal tahun, pelakon Mia Amelia dan keluarga bersederhana dalam meraikan Aidilfitri tahun ini. Walau berat, kita selami hati pelakon ini. Mungkin tak banyak beza juga sebab sebelum ni arwah ayah ada tapi dia terlantar. Okey, untuk pengetahuan semua, tahun ni kami beraya cuma bertiga. Milia, ibu dan juga adik. Untuk tahun ni dalam rumah memang kita tak ada meraihkan hari raya sebab ibu pun dalam idah. Jadi tak bolehlah untuk menyambut-nyambut hari raya tu kan. Begitulah raya kami tiga beranak. Okay. Milia, mungkin ada momen indah Milia bersama dengan ayah tercinta di kali raya Aidilfitri. Raya terakhir Milia dengan ayah. Milia dapat bawa di jalan ke Melaka.
yang mana ayah cakap dengan ibu belikan baju raya untuk Along. Jadi baju raya tu masih lagi Mila simpan dan Mila tak sangka itu adalah raya yang terakhir untuk Mila sama dengan ayah. Mungkin tahun ni bagi memperingati sebab arwah ayah dah tak ada. Jadi raya pertama tu mungkin Mila akan pakai baju tu dekat rumah. Apakah hasrat arwah yang masih belum tercapai sehingga ke hari ini yang mungkin Mila ingin kongsikan kepada peminat di luar sana? Bukan sahaja dia nak melihat Mila berjaya kembali dalam industri jadi seorang anak yang berguna, anak yang baik. Hasrat dia yang tak kesampaian buat masa ni, Mila pernah merancang untuk keluarkan satu single untuk Mila bangkit semula, untuk Mila update balik dalam industri. Tapi hasrat tu tak kesampaian sebab arwah ayah pergi dulu. Itu je misi Mila sekarang. Mila cuma nak buat ibu dan ayah bangga. Itu sahaja. Seperti yang dimaklumkan bahawa Milia terkilan ketika arwah ayah tiada, Milia tiada di sisinya. Apa yang Milia boleh kongsikan? Milia rasa ralat sebab Milia tak dapat tunaikan apa yang arwah nak. Milia tak peka, Milia tak tengok telefon. Milia dapat mesej, ibu bagi tahu arwah ayah minta baju nak keluar jalan. Arwah ayah teringin nak makan mie goreng pedas-pedas. Tapi kali terakhir malam yang sebelum Milia balik rumah, Milia cakap dengan ayah, ya Alung minta ampun, minta maaf, Alung balik dulu. Nanti ada masa Alung balik sini, balik. Milia salam dia, Milia cium dia. Tu last 3 hari lepas tu Mila ingat Mila nak balik rumah, tiba-tiba pakcik Mila call bagi tahu ayah dah tak ada. Bila dia cakap ayah dah tak ada, Mila tak tahu nak rasa apa sebab besoknya tu Mila baru bersadang nak bawa ibu dengan ayah keluar. Jadi Mila rasa ralat sangat saat akhir dia, saat dia embuskan nafas yang terakhir. Mila tak ada kat sisi, Mila tak sempat nak ajarkan dia mengucap, Mila tak boleh nak bacakan Yasin untuk dia. Saat tu Mila jadi macam murung lepas arwah ayah dah tak ada tu. Apa Mila boleh buat sekarang? Mila cuba gembirakan hati ibu. Tapi sambil itu juga Mila fokus dengan diri Mila. Ada siapa-siapa yang sibuk bekerja, yang tak ada masa langsung, curilah waktu tu walaupun satu saat. Jagalah mak ayah kita, tengoklah mak ayah kita sementara diorang masih ada. Jangan jadi macam saya. Dia dah menyesal dia punya terasa tu. Allahuakbar. Sampai ke hari ini, selagi korang mampu berbakti dengan mak bapak korang, jagalah diorang sampai ke hayat-hayat diorang. You dikecam sekali lagi mengenai you terlalu terbuka untuk berkongsi anak you pertama kali datang bulan. Itulah kan, kita ni kadang-kadang dalam berbuat sesuatu kadang-kadang tak fikir, bila dah terbuat baru kita macam eh alamak macam tak okey juga. Saya nak abadikan video tu dalam sebenarnya media sosial sebab itu momen penting untuk saya dan anak. Dekat situ pun saya ada konfront anak saya bila dia dah besar, dah dewasa, apa yang dia kena buat, dia nak kena jadi macam mana. Mungkin Cik Oyeng, apa pandangan you apabila netizen ada yang mengatakan tak semua benda perlu dikonten-kontenkan? Betul, saya setuju sebab saya pun orang yang begitu juga melihat di media sosial. Kadang-kadang ada benda yang ada yang saya rasa orang tak payah share dalam media sosial. Saya tersilap sebab saya terlalu excited masa itu. Memang kejadian tu sebelum berbuka, kemudian lepas berbuka, saya terus up je video. Sebab saya satu excited macam Allahuakbar. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi terima kasih banyak yang tegur saya, yang komen dekat media sosial saya cakap benda ni tak berapa okey. Terima kasih banyak sebab di situ saya tahulah dan saya nampak lah yang ramai orang yang care pasal family saya. Terima kasih banyak lah. Walaupun sebagai public figure, mungkin betul, selepas ni you akan lebih berhati-hati. Apa next step you? Adakah you jadikan ini satu peringatan buat you? Pasti saya akan jadikan sebagai satu peringatan dan pengajaran untuk saya juga. Tapi sebenarnya dalam video tu, sebenarnya saya nak try bagi tahu juga, sebenarnya tugas seorang bapa kepada anak perempuannya bukan mudah. So bila berlakunya moment tu, which is anak kita dah nak jadi dewasa, tugas kita sangat berat. Dekat situ saya harap mungkinlah ada sikit nyawa boleh nampak, wah, seorang bapa dengan anak perempuannya harus ada perkara tu. Maksudnya kita alert, oh anak kita dah dewasa, kita kena guide dia, kita kena ajar dia. Pasal dia anak kita kan. Sebab anak-anak saya, saya macam contoh you wise pun tahu sama juga. Saya confront dia juga. Okay wise, you dah besar tau. What do you mean I dah besar? Cakap, no, you dah besar. I tak perlu terangkan. Cakap, you dah ada perasaan, mungkin ada suka perempuan. Dia cakap, you have dengar cakap I, you kena ikut, kena faham yang dunia dewasa ni lain, tak sama dengan anak-anak. Sebab I bapak you, cakap. So I bertanggungjawab ke atas you. Saya harap-haraplah video tu ada sikit manfaat untuk orang lain. Tapi kalau selebihnya tu tak berapa okey untuk masyarakat, insyaAllah saya pun memang berpikiran untuk saya archive video tu dan saya simpan untuk kenangan saya sendiri saja. Kita tak tahu kehidupan orang punya akan datang macam mana. Takkan you tak tahu? Hari ini ni sebutan kes ke, bicara ke? Saya dipersalahkan walaupun orang kata saya tak betul, tapi percayalah Allah lebih tahu. You ni mesti Farah kan? Anak Tuan Mota? Yes, I am. And you?
Hai, Farhan. Company kita ada kerjasama dengan projek dekat Johor. Ah, I see. Ama? Ama? Eh. Sorry, lambat sikit. It's okay. Siapa dia? Ama! Ya, terkejut aku. Ya, sayang. Kenapa tak tidur lagi ni, ha? Mama cakap nak hantar Mukin dengan Wana dekat rumah Tok Ma malam ni. Mama tak jadi keluar. Papa work. Mama malam pun work. Yelah, sayang. Papa kerja buat overtime. Kenapa ni? Mama cantiklah malam ni. Macam princess. Terima kasih, sayang. Ni, sweetlah nama Mama ni, kan? Eh, kejap. Puji-puji ni nak apa ni? Hot drink for you. Terima kasih, Ma. Nice, ah? Mantap. Macam mana keadaan hari ini sekarang? Mak rindu dia ke? Kalau Mak nak, Luk boleh je hantar Mak jumpa dia. Okey. Mana? Main tempat lain. Mama nak sapu tu. Kita main kat sana. Jom. Abang stay. Bila abang outstation jauh-jauh, muka ni. Muka ni yang abang rindu. Mata yang abang rindu. Hidung yang abang rindu. Bibir yang abang rindu. Gigi yang tersusun tu yang abang rindu. Kalau macam tu, dia nak ikutlah. Okey tak? Saya nak ikut. You? Yes. Kalau I takut macam mana? Kalau ada lipas? Kalau you takut, you buat muka garang. Cuba buat. Buat, please. Lagi sekali. Okey, tak cukup garang. Okey, kalau ada apa-apa hal, datang je sebelah. I ada untuk you. Kalau tak ada apa-apa pun, boleh je nak datang kalau... Oh, betul? Okey. Okey. Lagi bersama kami di Back Look D. Aku nak start tau. Sebab aku ni post jemputan. Kau dah selalu sebut. Tak adalah. Aku suka dengar. Bila intro, selalu dengar bunga je kan. Macam aku cakap tadi. Kau kena nak dengar juga suara-suara lelaki. Bukannya suara lelaki biasa. Kau bahar tau. Yalah. Okay. Eh, Kai, kenapa tanya macam ni? Tak, sebab tak. Aku dia sebenarnya macam tadi bila dengar pasal... Daya tanpa orang sayang kan. Aku macam tiba-tiba macam slow sikit. Tapi kita hypekan balik. Kita balik aku energy tu. Kita hypekan balik. Okey, Kai. Tak, aku sebenarnya tertarik yang awal-awal tadi. Kau ingat tak bila intro tadi kau cakap kita ni bukannya sekadar bergosip, kita memberi teladan dekat orang kan? Yes. Aku suka betul ayat tu sebab kadang-kadang ada setengah orang rasa melodi ni tempat bergosip. Tapi orang tak nampak sebenarnya melodi ni memberi teladan juga dekat orang. Okey, aku sebenarnya style aku ni jenis orang yang suka jenis yang berfikiran positif. So kadang bila orang tengok melodi ni, orang fikir melodi ni sebarkan aib orang lah, cerita gosip orang. Sebenarnya itu terpulang kepada individu tersendiri. Macam mana korang semua nak adapt benda tu, sama ada nak fikir secara negatif ataupun positif. Tapi bagi aku sendiri pun dah banyak dah kena negatif dengan melodi. Okey, gosip itu is ini. Tapi bila datang benda tu, aku rasa macam okey, sebab at least sebab kita kan public figure. Yes. And then bila kita kadang-kadang kita manusia tak lepas daripada kesilapan. Betul. So macam dia dah tumpuan orang untuk berkata-kata pasal kita. Betul. Jadi orang kata kerja-kerja media-media ni adalah untuk nak interview kita sama ada betul tu betul ke tidak. Yes. Jadi bagi saya, bila orang tengok cerita pasal kita, itu terpulang kepada mereka sama ada mereka nak fikir benda tu tak elok ataupun elok. Bagi Kai, bila dah dengar cerita tu, at least orang di luar sana bila fikir macam Kai buat benda ni padahal tak betul. Adik orang tu buat cerita semua kan. So benda tu dalam masa yang sama diorang boleh menjadi iktibar jugalah kan. Kadang-kadang benda yang kita buat silap tu maybe diorang akan ambil benda tu, aku rasa benda ni rasa macam tak betul kot. Mulut orang semua boleh cakap kan. Yes. Kita tak buat zip mulut orang macam tu. Pandailah Kai Bahar berkata-kata. Bukan, aku kata. Aku sebenarnya orang yang suka positif. Kadang-kadang orang cakap aku itu ini, aku tak pernah langsung nak ambil benda tu sebagai serius.
Maybe ada lah salah aku juga. Tapi betul juga, Kai. Kadang-kadang ada orang kat luar sana bercakap bila kita keluarkan cerita-cerita macam gosip-gosip ke apa kan. Ada setengah orang mengambil sebagai teladan, tapi ada setengah orang juga nak buat, nak tiru juga. Nak tiru juga. Perangai macam tu. Itu tak boleh. Jom kita tengok, okey? Kita tengok story lepas ni. Okey, kita ada story Nurul Syuhada juga. Let's go. Wawan Zainal lah kau ni. Yelah, kita tengah cari pasal gini. Melodi bersama Wawa Zainal dan juga Ariza Fizihan. Alhamdulillah sihat. Airi pun tak pernah miss mengusik Wawa kan. Mungkin kita tahu Wawa sebagai seorang isteri dan juga seorang ibu kepada anak-anak. Wawa seorang ibu yang sangat hebat. Kongsilah sikit tips tu. Masya Allah, ibu sangat hebat tu belum lagi kot. Because Wawa pun dalam masih dalam fasa yang berbagi. Maksudnya dilema sebab Wawa busy dalam bisnes. Kadang-kadang Wawa tak ada masa sangat dengan anak-anak. Tapi yang Wawa belajar dalam benda ni, kita tak boleh nak win semua benda. Kadang-kadang kita kena sacrifice apa benda yang kita paling suka. Macam maksud Wawa sekarang ni, Wawa sangat suka spend time dengan anak-anak, suka duduk rumah. Tapi kita kena sacrifice juga disebabkan kita nak mengejar impian-impian kita tu. Zaman sekarang ni, isu tengah hangat diperkatakan mengenai curang lah, kahwin senyap-senyap lah. Mungkin pandangan you guys setakat ni bagaimana? Apa yang kita tak tahu kehidupan orang punya akan datang macam mana kan? Masing-masing orang tu ada ujian. Masing-masing ada ujian, ada kemauan mereka. Dan benda itu kalau semua mungkin positif je, itu bukan namanya kehidupan. Dan ada ujian orang tu, ada negatifnya. Maksudnya ujian orang lain-lain lah kan. Kita pun nampak macam ni, ada ujian tersendiri. Macam kami yang orang yang memerhati insiden-insiden yang macam yang tengah viral sekarang ni, kita yang baik, kita ambilkan ngajaran lah. Elok kita jadikan tauladan lah. Okay, macam Wawa dan Zaina sendiri, pernah tak berbincang di antara kalian sama sendiri kan? Andai diuji selepas ini. Pernah lah. Ariel cakap, macam mana dugaan orang macam ni? Macam mana dia nak hadap? Kalau aku tak boleh lah dia macam tu lah. Sebenarnya dugaan yang macam tu bila dijani dengan komen-komen dan pandangan-pandangan orang yang berada di sekeliling. Kuasa media sosial saya rasa bukannya mudahlah untuk menghadap semua itu. Macam saya tahu saya bukannya orang yang kuat untuk menghadap dugaan tu. Ngambil langkah, saya tak nak buat hal lah. Kalau Ariel buat hal, tolong kita pijak Ariel sama-sama. Kemelut antara pelakon Hafiz Rosdi bersama bekas isteri Nurul Syuhada seolah-olah tidak berkesudahan apabila mereka saling berbalas kenyataan di media sosial mengenai prosiding kes hadanah di mahkamah tempoh hari. Spekulasi demi spekulasi timbul. Melody dapatkan kenyataan Nurul Syuhada. Syuh sebenarnya marah sangat sebab dia macam tak tahu apa benda yang berlaku. Kau nak menjawab pun kau jawab salah. Jadi Syuh bidas. Syuh dah tak nak dah macam nak berlembut dengan orang yang memang tak nak berlembut ni. So Syu cakap lah, this is your case. You yang filekan this one. Takkan you tak tahu hari ni sebutan case ke, bicara ke? Bukannya kita nak provoke dia ke apa kan. Kita just nak dia tahu yang dia kena tahu apa yang dia buat. Kau nak file ke untuk apa? Kau nak ambil apa sebenarnya? Apa komen Syu bila ada yang menggesa kan supaya Hafiz dia kenakan wara tangkap? Benda ni bukan benda yang mudah sebab Syu memang sangat selut lah dengan netizen kita. Sebab netizen kita memang tahu bab anak-anak ni memang tak boleh dia buat remeh. Memang bukan untuk kita buat sambil lewa. Mana kat luar sana yang melalui macam Syu, dia orang tahu betapa susahnya untuk kita nak buat proses rasmi untuk anak-anak kalau tak ada benda ni. Kalau macam benda tu yang boleh gesa dia untuk mempercepatkan kes ni, why not kan? Kiranya Syu pun terbuka lah sekiranya itu jalan terakhir. Yes, Syu akan memperjuangkan hak anak-anak sampai ke titisan terakhir. Syu dia amanahkan Allah untuk jaga anak-anak Syu dengan baik. Syu ulang sekali lagi, Umar Humairah, untuk bagi dia orang kehidupan yang terbaik yang Syu boleh bagi, insyaAllah. Kalau lah kita tak boleh jadi the best husband and wife dulu, so boleh tak kita jadi the best parent for both kids? So tak payah nak macam you ada ego you ke, I ada ego I ke, tak. Kita settle untuk anak-anak je. Syu, kes anak pun nampaknya berlarutan. Bagaimana dengan kes pukul tu? Ha, itulah. Syu harap lepas ni tak ada lagi lah tak boleh datang bicara sebab cuti sakit ke, MC ke. Masya Allah, janganlah. Cukup lah sebab semua netizen pun dah tahu kan. Jangan bagi orang label kita pula datang mahkamah je sakit. Tak nak kan. Kalau you tak nak orang label you macam tu datang, buktikan you tak salah. Syu, mungkin gelaran janda tu berat bagi you sekarang. Bagaimana penerimaan you sendiri bila ada sesetengah masyarakat yang skeptikal pada gelaran tu sendiri? Syu tak malu. Sangat tak malu. Syu bangga lagi. Syu kalau orang kata macam, Syu kau dah berubah sekarang. Yelah, aku kan janda. Aku akan jawab macam tu. Bagi Syu, ini ialah Allah dah tulis takdir Syu ni. Allah dah kata, okey 30 tahun Syu ada janda. Tapi Syu ambil ujian Allah tu, Syu rasa macam ni satu penghormatan untuk Syu. Jaga maruah Syu untuk diri Syu sendiri. Janda ke tak janda ke, kita jaga diri kita. Macam tu. Maksudnya kalau orang kat luar sana yang pandang serong untuk janda-janda ni, Syu nak tunjukkan janda yang korang pandang serong ni akan berjaya. Gitu. Jaya dunia akhirat, insyaAllah. Doakan.
Eh, Kai, panas story ni, Kai. Panas saya ke? Panaslah. Itulah kau, kau tak ada anak, Kai. Sebab benda-benda pasal anak ni, Kai, memang perlu teliti. Memang perlu di pertengah berat, tetik berat, kan? Ha, macam tapi tu. Tapi kalau untuk aku sendiri, walaupun aku tak pernah kahwin, aku tak pernah ada anak. Aku banyak family aku perempuan dan banyak anak buah aku, kalau boleh kira kan setiap tahun aku akan ada anak buah. Ha, jadi kat situ aku nampak experience tau. Experience depan mata aku. Jadi aku nak cakap lebih pun tak boleh sebab apa yang aku nampak ni, apa yang aku boleh cakap itu harumah tangga masing-masing. Aku nak cakap lebih tak boleh sebab masing-masing ada hak untuk nak bersuara. Betul. Itu masalah diorang. Apa yang aku nampak, aku nampaklah. Nak cerita lebih tak boleh sebab tu family aku. Ha. Tapi tadi dengar Nurul Syuhada kata dia janda. Oh, dia janda. Dia panggil diri dia janda. Ya. Apa lagi, Kai? Tak, aku bukan habis. Aku bukan kata tak nak. Kau janganlah. Tak adalah. Makan. Kau ni tak adalah. Kita tengah jadi netizen. Oh, netizen tadi tu? Itulah perasaan jadi netizen. Kita kembali ke host. Oh, ni jadi host pula. Tadi jadi netizen. Tapi betul kau cakap tadi, Kai, yang kalau urusan-urusan peribadi ni kau boleh jangan masuk campur lah. Betul, betul. Tapi, I nak tahulah urusan peribadi you boleh ke? Kai tak boleh. Ah, peribadi ah boleh saja nak cerita pasal peribadi Kai. Ah, kalau orang tak tahu ni boleh orang tahu apa peribadi Kai. Oh, so so kalau Kai adalah sejenis orang yang boleh saya nak tahu cerita peribadi awak lah. Soalan yang Kai selalu dengar, Kai. Soalan. Kan tadi Kai kata raya kau orang saya tanya nak kahwin bila, Kai. Kita skip makcik-makcik bawah, pakcik-pakcik cili tu kita skip. Ya. Bukan nak kahwin bila. Kai, jodoh tu bila, Kai? Mana girlfriend Kai? Kita nak tengok girlfriend Kai teringin sangat. Orang-orang kat luar netizen-netizen ni teringin nak tengok. Masalahnya postinglah dekat Instagram. Masalahnya sekarang ni kau tak ke jodoh aku bila? Asyik tanya jodoh bila kau tahu jodoh aku? Ha? Jodoh tu di tangan Tuhan. Kalau dah sampai, orang kata jodoh tu sampailah. So, buat masa sekarang ni aku rasa aku tak fikir lagi pasal nak berumah tangga. Sebab sekarang ni aku kena fokus nak cari rezeki, nak tampung family aku. Family aku ramai weh. Ramai tau. Aku nak kena komitmen aku itu ini kan. So sekarang ni apa yang aku tengah fikir adalah untuk aku nak menjaga family aku. Seperti mana arwah ibu aku pesan aku. Dia cakap sebelum dia tak ada, jagalah adik-adik selagi mana mampu. Itu aku nak fokus dulu. Yes. Eh, tapi betul lah, Kai. Apa perasaan kau? Orang macam aku yang macam netizen tadi, Kai, selalu tanya kau nak kahwin bila, mana jodoh kau. Apa perasaan kau sejujurnya sebenarnya? Aku sebenarnya tak ada apa pun. Bagi aku tak, tak ada. Marah ke? Tak marah. Aku tak marah. Aku tak marah sebab jodoh tu dah sampai-sampailah kan. Bila dah orang kata dah sampai jodoh tu, sampailah. Jadi nak kata janganlah tanya lagi. Kadang-kadang orang cakap, "Rusuklah tanya pasal jodoh." Janganlah marah. Selagi aku tak tunjuk gambar isteri aku, kau orang jangan tanya boleh tak? Kalau aku jadi kau, jangan tanya soalan ni, sensitive. Yes. So nanti bila aku nak kahwin, aku bagi tahu lah ke semua orang. Benda tu simple-simple, jangan tanya lagi. Tak adalah samalah dengan artis ni, Mimi Lana. Kita pasal hal peribadi jangan cakap. Dan juga Abang Shidi kita. Jom kita tengok. Jika tiada provokasi, mana mungkin perbalahan ini berlaku. Dianggap samseng dan panas baran, itu bukan saya. Ini luahan penyanyi veteran Shidi yang baru-baru ini direman, didakwa memukul abang iparnya yang mengakibatkan kecederaan. Untuk mengetahui lanjut, Melody cuba dapatkan penyanyi ini yang ditemui di Hospital Besar Kuala Lumpur bagi menanti kelahiran anak kelimanya. Jom sama-sama kita dengarkan apa kata beliau. Saya mohonlah kepada peminat ataupun rakan-rakan saya di luar sana agar dapat mendoakan isteri saya dapat bersalin dengan mudah dan dapat melahirkan anak laki-laki. Benarnya selain daripada tujuan pertanyakan kabar tentang kelahiran anak abang yang bakal lahir ini kan, kami juga ada tujuan, iaitu di mana kami ingin bertanyakan kepada abang berkenaan isu penyanyi veteran ditangkap. Apa yang abang boleh perjelaskan? Apa sebenarnya yang tengah berlaku ini? Perkara ini begini, saya ada show di Bangi. Okey, saya menyanyi sana, balik dan saya ada janji dengan satu orang untuk ambil minyak wangi. Sebab so lewat balik rumah mak mentua saya sebab anak saya di situ dan isteri saya sedang mengandung, dah saratlah. Sentiasalah buat masa ini saya pergi ke rumah tu. Setelah saya balik tadi dalam pukul 3, saya balik, saya pemandi, mandi, saya duduk di meja dapur Saya menghafal lagu lagi sampailah lewat pagi itu dan kemudian keluarlah abang ipar saya ni. Dia suruh kalih kaki saya. Kata kenapa kalih? Benda tu berjalan kan. Sedangkan benda tu luas lagi. Jadi tak lawan apalah. Saya terpuntariklah. Kemudian dia masuk bilik air dan dia berungut-ungutlah. Tak tahu dia rungut apa, saya tak dengar. Daripada bilik air
itu dia keluar, dia berhenti. Dia marah-marah saya. Saya tak tahu apa puncanya marah saya ni. Mak tak tahu. Jadi malam tu ada pertengkaran lah. Tolak jugalah malam tu. Jadi habis pada malam tu. Tak adalah kita pun tak ada gaduh apa. Lepas tu saya cakap dengan isteri saya. Saya kata kenapa malam abang marah saya? Bila dia dengar dia kata kenapa? Tak puas hati ke? Jadi itulah bermulanya perbalahan tu berlaku. Saya tengok mungkinkah dia memang benci saya tak tahu. Pergaduhan tu berlaku, maka kita tak sedarlah. Saya buat apa yang terjadi, luka ke, patah ke, saya tak tahu. Selepas itu saya pun tak ingat apa. Saya pergi balai Sungai Besi, saya buat statement mengatakan bahawa memang ada pergaduhan. Nah, tahan 2 hari dulu untuk buat siasatan. Seperti orang tahukan nama penyanyi Siti ini. Jika orang tak jentik atau tak usik penyanyi ini, beliau tak akan melantun dan sebagainya. Kan? Saya beranggap ini sama ada memang Allah jadikan saya, lahirkan saya, takdir saya begini. Saya tidak nafi ini semua. Ya. Tapi walau apapun, semua yang berlaku sama ada dulu pasal burung. Demi Allah, saya tidak salah. Walaupun saya dipersalahkan, walaupun orang kata saya tak betul, tapi percayalah Allah lebih tahu. Saya tak ada nak besarkan diri, nak kata saya baik, saya tak berani. Oranglah yang memulakan pada saya. 2 kali orang buat sampai saya takut nak hidup. Bila orang kata abang ni panas bara, gangster dan sebagainya dan dilabelkan abang sebegitu kan, apa yang abang ingin katakan? Kalau saya barang, tanya bini saya, pernah kasi jentik dia? Pernah kasi jentik anak-anak saya? Kalau saya barang, dia orang teruk tau. Pergi tanya. Cuba kalau tuan diprovokasi, apa kata dengan tuan? Tuan masih marah tau. Selepas kejadian ini, bagaimana perhubungan abang dengan abang ipar dan keluarga isteri abang? Saya dengan isteri saya tak ada masalah apa-apa. Dia tahu saya tak pernah melakukan kekasaran kepada dia. Kalaulah seandainya saya melakukan kekasaran pada dia, dah tentu dia pun tak setuju dengan saya. Dah tentu dia akan marah saya. Tuhan tahu apa yang saya buat. Kepada netizen ini, fahamilah keadaan saya. Orang selalu berbuat serobok kasih saya. Anda tahu kenapa. Bang Kali mungkin takdir saya begini. Saya harap abang ipar saya faham. Perkara itu dah berlaku. Dia harus faham dan dia harus tahu siapa yang salah. Saya nak berdamai. Saya tak mahu gaduh-gaduh. Itu saja. Kisah percintaan pelakon Mimi Lana dan juga Syafiq Kyle pernah menjadi tumpuan ramai apabila mereka dikabarkan sudah tidak lagi bersama. Melody akhirnya berjaya untuk mendapatkan jawapan dari Mimi Lana. Sebenarnya saya tak nak bercakap pasal benda ni banyak kali. Apa yang terjadi itu terjadi. Biarlah antara kita je yang tahu. Sebab kalau kita cakap banyak kali pun orang akan muak juga kan. And this is too personal for me. And kalau saya cerita pun belum tentu lagi orang akan faham dan dia akan menimbulkan lebih banyak spekulasi-spekulasi yang tak betul. Biarlah, I rasa benda ni keep it private. So far, Alhamdulillah, I'm so grateful. I ada life yang sangat bagus. I ada environment yang sangat bagus. I'm very, very grateful. Macam you cakapkan tadi kan, muncul banyak spekulasi yang tak betul. Tapi you masih memilih untuk mendiamkan diri. Orang cakap kalau kita tak ada apa-apa benda yang baik, baik kita berdiamlah kan. Lagipun kita tahu zaman social media sekarang, kalau kita bagi apa-apa statement pun, kita kena fikir apa yang akan jadi kemudian hari. Tak semua orang boleh faham satu benda yang sama yang macam apa yang kita faham. And susah untuk kita fahamkan semua orang dalam masa yang sama. Lagipun masalah ini adalah masalah saya. Saya tak perlu libatkan orang luar ataupun tak perlu bagi any statement untuk orang berspekulasi lagi. Untuk sesetengah wanita, benda ini agak berat untuk diorang lalui. Tetapi bagi you, masih boleh teruskan career you seperti sekarang. Dari mana datangnya kekuatan tu? Alhamdulillah, mungkin daripada surrounding I, circle-circle I, family I, orang-orang yang dekat dengan I, daripada situlah I rasa. Katanya you masih berkawan seperti biasa dengan dia. Ya, kita masih berkawan macam biasa sebab kita ada banyak lagi projek together nak buat together kan. So tak ada masalah dekat situ. You sudah memaafkan sebetul ke benda tu? Ya, of course. Tapi macam I cakap tadi, I dah tak nak cakap lagi pasal benda ni. Baik kita fokus dekat kejayaan saya. Diri I sendiri fokus untuk kejayaan I. I pun tak fokus dekat benda tu. I harap sangat orang luar pun buat benda yang sama. I sendiri pun ada fokus I sendiri. So buat apa orang pun nak fokus ke benda lain. Awak. Awak, kejaplah awak. Awak. Awak ni tak serik-serik kan? Okeylah, jomlah. Nak kahwin sangat kan? Nak sangat kan? Jom kita kahwin dekat Thailand. Berani, berani. Nak? Berani? Ayah saya memang dekat Thailand pun. Tapi saya kena singgah rumah ambil pasport sekejap. Jom. Eh, apa ni? Ni yang ajar kita, dia marah kita pula. Saya dah tanya ayah saya dah. Dia on. Dia ajak kita nikah dekat Phuket. Nanti dia bawa juri nikah ke sana. Ha? Apa ni? Jumpa doktor, jumpa doktor. Awak ni nak saya sakit ke? Siapa kata saya nak awak sakit? Sebab saya tak nak awak sakit itulah saya nak ajak awak pergi hospital jumpa dengan doktor. Dia boleh periksa sakit ke tidak. Cik Daud, awak ni
masa awak demam, saya nak ajak awak pergi hospital. Awak tak nak. Mati-mati awak tak nak. Pandai. Bila kita keluar masuk bilik air, kencing je pun. Bukannya sakit apa. Biasalah. Kita dah umur-umur macam ni. Keluar masuk bilik air tu biasa. Ni nak jumpa doktor. Kenapa nak suruh doktor pakai kasih Pampers? Yes. Ish. Okeylah. Kau dah boleh balik. Tak apalah, ya. Sikit je pun. Ish boleh tahan. Kau boleh tahan. Ayah tak boleh tahan. Kau ingat restoran aku ni playground. Tahu tak, dapur tu itu safety hazard tau. Ada api, gas, pisau. Kalau kau buat silap, orang lain yang susah. Kalau kau tak boleh dengar cakap head chef, tak boleh kerjasama dengan orang lain, no teamwork, baik kau balik saja. Ya, ya. Ish minta maaf, ya. I say go now. Abang ni dia nak masak kan? Dia akan fikir seolah-olah dia nak masak untuk arwah mak dia. Oh, arwah mak dia? Mak dia meninggal masa dia belajar dekat uni dulu. Dia tak sempat nak masak untuk mak dia lepas dia dapat title chef. Dia pernah cakap yang benda tu adalah benda yang paling sakit untuk dia. Ayah dia mana? Ayah bagi Cem rehat sebab dengan kata ada orang tu nak pergi bercuti tak bawa kita. So nanti kita lah yang kena kerja masa dia orang tu pergi bercuti. Ya, honeymoon yang ke-100 kali. Ayah tu asyik mungkit je. Sebab hari tu kan masa mak pergi wedding ucu kan dia tak dapat ikut. Jadi sampai sekarang dia asyik mungkit. Jadi mak terpaksalah ikut dia plan dia pergi cuti ni. Mestilah mungkit. Semua orang nak pergi wedding ucu tau. Tapi tak semua orang tu pilih untuk pergi. Sedapnya bau. Macam mana? Nak masak? Kena ada soul. Oh, tahu pun. Bila nak bagi orang makan, semua kena ikhlas. Okey, ada hati yang ikhlas untuk masak. Bila pilih bahan yang elok, kena ikhlas. Cuci bahan, cuci alatan, kena ikhlas. Bila semua ikhlas, kita akan buat elok-eloklah. Barulah rezeki kita pun orang ikhlaskan. Faham? Bersama kami dalam Melody. Masih lagi juga bersama Kai Bahar. Kai, sudah tak sudah kita nak habis dah tau, Kai? Nak habis lah. Sekejap kan rasa kan? Sekejap je. Sebab hari ini kita tak ada jemputan, kita tak ada nyanyian. Hanya awak dan saya je kita. Kumbang dan juga bunga. Tapi itulah sebelum kita nak tutuplah kan. Sebenarnya Kai dah lama sebenarnya kita tak dengar cerita pasal artis veteran kita iaitu Abang Jaafar. Yang baru-baru ni kita dapat berita tentang kesihatan dia sebenarnya. Dia jangkiti, orang kata lutut dia jangkiti kuman. Yes. Dan orang kata keadaan dia semakin baik, alhamdulillah. Dan sama-sama kita mendoakan dan semakin baik lagi. Ya, insya-Allah. Amin-amin juga kita saksikan.
pelakon dan pengacara popular iaitu Jaffa On mengalami masa sukar apabila mengalami penyakit dan sukar untuk meneruskan kerjaya seni beliau. Melody sempat menziarahi beliau dan menanyakan keadaan kesihatan beliau. Kami di Melody mendoakan Papa Jaffa On dipermudahkan segala urusan dan sihat seperti sedekala. Keadaan kesihatan Papa sekarang bagaimana? Keadaan Papa sekarang berpandukan ubatlah, ataupun jumpa doktor, dapat ubat. Tapi ada juga ubat-ubat yang sesuai, ada ubat-ubat tak sesuai kan. Dia dekat dah hampir setahun dah kan jadi macam ni kan. Jadi tengoklah macam mana keadaan je. Ada yang bagus je, pagi dah boleh bangun dah. Dah boleh jalan. Ceritanya selepas Papa buat rancangan masak TV, injak Papa agak ada terganggu. Injak ni jantung, jadi macam terlalu mengah. Bengah, tak boleh nak bercakap kuat. Kadang-kadang kita jadi pengacara kan. Jadi Papa tanya dengan angkat saya. Saya kata macam mana kita ni. Kata Papa, apa kata kalau kita pergi hospital. Lepas habis je program tu, Papa terus pergi hospital. Sembuh mengambil masa berbulan-bulan. Suka untuk meneruskan kerjaya seni dan tiada mata pencarian. Ada tak jalan untuk mencari rezeki untuk mengurangkan beban hidup? Banyak juga kata pun dapat bantuan daripada orang-orang perseorangan, daripada persatuan ni Batuman kan. Mereka ni kata pun betul-betul prihatin, betul-betul dia tengok. Pasal Papa dah biasa dengan mereka semua kan, bantu masa dulu-dulu kan, macam nak cari rezeki untuk diorang nak pergi apa-apa ke, nak minta derma kan. Jadi di situlah diorang pandang juga apa kerja kita dulu-dulu, berkat kita kan. So rasanya kata memang tak boleh nak lari lah. Bohong kalau kita kata kita tak rindu dengan perkara yang kita buat kerja selalu tu. Jadi kata pun apa yang saya harapkan, anda semua di luar sana doakanlah Papa supaya sihat. Okey Papa, mungkin apa lagi keperluan kalau ada yang ingin memberikan bantuan? Macam bila Papa jumpa doktor, personal doktor ke ataupun apa pun, mereka ni akan memberikan saran macam kurang kau minum air kan. Papa kata tak boleh, minum air sikit tak boleh hidup kan, Papa kata kan. Macam inilah, cari syarikat yang boleh, apa ni, boleh menderma kerusi yang boleh nak kaki naik ke atas tu, urut semua sekali tu, itu saja yang boleh save. Katakan. Jadi kepada mereka yang rasa nak buat derma tentang kerusi urutan tu yang boleh kita naikkan kaki sampai ke atas tu, untuk betulkan kita punya kedudukan kaki kita, saya alu-alukanlah. Boleh hubungilah TV3. Baik, jadi kita doakan semoga Abang Jaffa On diberikan kesihatan yang sihat. InsyaAllah. Dan Kai, sebenarnya Kai, ini the ending. Aku sebenarnya dalam mood sedih tau sebenarnya. Sebab bila kita dengar lately ni ramai orang sakit. Dan termasuk dengan aku dah kehilangan ibu tersayang, dengan keadaan ayahku yang semakin orang kata tidak sihat. Raya pun dah dekat kan. Jadi apapun semangat tu kena ada juga. Nak bersedih tu boleh, rindu, tapi kita orang kata rindu dengan orang kata berbekalkanlah Fatihah pada yang tak ada. Tapi apapun kita teruskan dengan raya kita. Dan kau nak cakap apa tadi? Aku nak cakap. Tak, aku je sebab sikit sebab kita dengar berita yang orang kata ramai yang sakit-sakit kan tuan-tuan. Betul. Sebenarnya banyak kita dengar berita. Kalau kita dekat Melody pun kita selalu keluarkan cerita macam ini juga kan. Tapi itulah, apa pun kita doakan diberi mereka semua diberikan kesihatanlah. Yang sempurna. Okey Kai. Ya. Sebenarnya kita dah habis dah pun Kai. Jadi sebelum nak habis, kita nak tahu kau ada lagu baru kan, macam dulu-dulu? Boleh. Boleh promote sikit. Yes. Dan macam dulu-dulu korang boleh tengok dekat YouTube atau nak rekod dan dengarlah semua digital platform macam ni. Rasa macam dulu-dulu. Rasa macam tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum semua. Terima kasih guys, sudi teman aku guys. Terima kasih. Terima kasih Melody. Terima kasih.